tadi telat. Enggak apa-apa. Aku tadi enggak apa-apa. Aku tadi telat, aku dari Tangerang. Iya. Terus udah gitu aku bete deh sama mamaku. Kenapa? Masa tahu-tahu tadi mamaku WhatsAppin katanya emang baju aku lecek apa? Kan ada tempat ngisi angin. Kalau aku tekanan bilang angin sih kayaknya iya deh, tapi nggak ngerti kakak bawainnya apa. Emang baju aku lecek apa, Pak? Nggak, jangan tanya bapak dong. Kevin, Satria, sini. Kevin. Langsung ya dipanggil Kevin. Langsung. Kevin. Iya. Kevin, aku jujur ya, jujur. Kamu harus jujur, Satria harus jujur. Lecekan mana baju aku sama mukanya Ruben? Kevin. Padahal gue yang manggil juga, gue disikat juga sama dia. Kevin, kenapa sih lihat baju aku lecek? Lecek kan? Lu ile. Hah? Iya, Mas. Hah? Kamu belum makan ya, Kevin? Satria, menurut kamu itu lecek atau enggak? Hei! Antara bajunya Ayu sama Igun, bagus mana bajunya? Ayo. Ih, jadi gak pede deh. Kenapa? Gak pede deh pakai baju lecek gini. Iya memang. Nah, terus gimana? Gue nanya sama... Lu nanya sama Mistip deh. Iya, aku nanya sama Mistip. Gimana caranya? Bentar ya, cowok-cowok ya. Jangan kemana-mana ya. Duduk sini, ya, Pak. Iya. Ya, duduk. Ya. Mistip! Iya. Mistip, masa mamaku tadi WhatsAppin aku katanya baju aku lecek. Terus kata Ruben juga lecek, kata Kevin lecek, kata Satria lecek. Enggak kok, udah tenang aja kalau baju lecek. Tuh enggak usah panik, pakai aja ini nih. Parfum Kiss Prego. Wow, tepuk tangan dulu dong. Iya. Jadi ini produknya 3-in-1 ya, pelicin, pewangi dan juga pelembut pakaian dengan parfum mewah yang bisa memberikan keharuman mewah yang tahan lama. Oh, coba-coba. Wangi kan? Pantesan, kamu juga wangi banget. Kirain pakai parfum mahal. Bukan parfum dong, cukup dari Kiss Pregold. Kita dapetin semuanya. Kiss Pregold ini juga mengandung bahan aktif antimikroba yang dapat efektif membunuh kuman penyebab itu loh, mau apek. Oh, terus gitu juga mencegah tumbuhnya jamur pada pakaian. Oh, terus gitu. Caranya gimana? Nah, aku kasih tahu contohnya ya. Jadi gini, kalau menyetrika pakaian itu harus pastikan setrikaannya cukup panas. Dulu, ya. Jangan dingin-dingin langsung buru-buru, ya kan? Terus taruh ke meja, biasa di papan setrikaan kayak gini. Ya. Terus kamu semprot deh tuh. Oh, sejalan gitu, set-set gitu. Oke. Okay. Spray gold secukupnya yang pasti, biar wangi gitu kan. Terus abis itu ada lagi. Apa lagi? Tahapannya, setrika ke meja nih ya kayak gini bagian depan dari arah dalam gitu. Kayak gini tuh kan. Terus udah gitu hindari ya setrika di atas kancing atau sablon. Karena itu bisa merusak baju. Nah, pakaian mewah dan mahal jadi harum dan sempurna. Wih, tepuk tangan dong. Wah, kalau gitu aku berarti harus langsung pakai nih di rumah. Karena harumnya juga pas banget aku suka. Dan yang paling penting adalah di pakaian tuh jadi licin. Jadi aku lebih pede. Gak kayak gini ya kan? Dan yang pasti nih ya Kak Igun ya, aromanya itu bisa tahan 2-3 minggu pada saat baju disetrika. Awet. Benar, beda sama pewangi celup biasa yang wanginya cepet hilang. Apalagi kan kalau kita pakai pewangi biasa tuh kan ada proses pemerasan pakaian. Ya. Udah gitu juga kalau misalnya dijemur udah hilang wanginya. Kiss Pregold juga dapat digunakan langsung sebagai parfum dan juga pengharum ruangan. Wah, gitu. Coba. Tuh kan. Kiss Pregold, keharuman penuh sensasi, cinta yang abadi. Terima kasih ya, Misty. Sama-sama. Nanti penangan manis aku semprotin ya. Kayaknya manis perlu deh. Iya. Terima kasih, Misty. Ya, sama-sama. Aku balik lagi ke Oma ya. Oke. Dah, Misty. Aku cerita dulu ya, dah. Cium. Wangi gak? Benar luar biasa. Kevin, berdiri deh. Cium. Wangi gak? Yeah, thank you. Ulala. Nah, jangan orang ngotot seorang habis tuh. Bima, tadi kan sesuai janjinya katanya mau bawa. Lemong nih. Ada enggak ini anjingnya baik banget. Ini temennya. Iya. Berani nih, tadi katanya takut. Kalau ada Bima aku enggak takut. Oke. Kita keluarin yang namanya Snowa, dia masih papi. Oke. Umur 5 bulan. Teman tapi mesra. Snowa here. Snowa. Lepas. Mana dia? Snowa, here. Good girl. Come on, here. Good girl. Sayang. Iya. Boleh pegang? Boleh. Jadi ini adalah Snowa.
dia golden retriever, dia baik banget. Ini kalau ini friendly banget. Hi Snowa. Friendly banget, definitely. Anjing golden itu salah satu anjing favorit. Ya. Karena memang dia sama semua orang baik. Mau friendly, anak kecil, ya? Mau semua. Nah, gitu. Snow ini bisa apa aja? Snowa ini baru 5 bulan, cuman dia paling bisa beberapa trik aja. Here, Snowa, here. Snowa, come on, here, here. Snowa, Snowa. Dia tahu yang dia Snowa. Sayang anjing. Snowa, hey. Snowa, sit. Oke. Okay. Good girl. Handshake. Good girl, kita kasih treats-nya. Itu sit apa split ya? Di antaranya. Snowa spin, spin, come on. Snowa spin, spin, alright. Sit, down. Sit, Snowa, sit. Nah. Wow. Dan yang penting nih kalau kita kasih makan, nah, dia harus nunggu perintah kita. Snowa bisa salaman gak? Bisa dong. Bisa. Coba dong salaman dong. Nama Igun, salaman. Snowa here. Shake hand. Hand, shake hand, shake hand. Oh, yeah. Okay, here, sit, down, down. Hey, Wendy mau salaman. Dia harus bisa leave it, no. Eh, Snowa. Ah, Wendy lu berani. Snowa. Jangan ditakut-takutin ya. Leave it. Hey, Snowa, look at me. Hey, Snowa. Snowa, no. Jangan. Wendy mau salaman. Dia belum sukses, Snowa, Snowa belum sukses. Snowa. Dia gak kuat kali. Dia udah lapar banget kali, Wak. Snowa, oh dia mencium bekas anjing yang tadi. Oke, mau salaman? Oh. Ayo, aku Snowa ya, jangan di up. Jangan ya, ditakutin ya. Kita jangan ganggu. Ini jangan ganggu ya. Jangan lu kagetin. Aku belajar stay. Jangan dikagetin. Ya. Belajar. Eh, tapi ini bisa terapi juga loh. Ya. Jadi yang takut anjing jadi enggak takut anjing. Nah, tadi di luar makanya datangnya agak telat malah ngobrol sama yang canine tadi. Ya. Dia ngasih tahu makanya bismillah nih. Datang. Handshake, deketin aja. Shake. Shake sama Om. Ya, ini udah mau. Up, Snowa. Om. Turun lagi, shake hand. Yeay. Shake hand. Yeay. There you go. Okay. Gue lagi pegangan nih. Gue lagi pegangan. Kok gue yang? ada siapa lagi? Oke. Ayo jangan, Mak. Oh, dia suka banget sama sepatu, parah. Oh, karena bawa jempol. Oke, tapi ini ada anjing satu lagi ya. Iya. Dia anjing proteksi. Anjing proteksi maksudnya gimana tuh? Seperti yang tadi salah satu yang Bapak bawa, dia buat melindungi kita di saat ada ancaman. Oke. Nah, akan tetapi anjing proteksi ini ada beberapa syarat nih. Salah satunya no eye contact. Oh. Ayo lu jaga perasaan satria dong, ngeliatin lu. Sepatu Ayu. Oh iya. Jangan, Mak. Oke, jadi no eye contact. Ini penting banget. Iya, jangan makan. Kita enggak boleh. Kok enggak boleh eye contact? Coba dong. Eh, ayam. Kenapa kok nggak boleh contact sih? Here. Pak nitip ya Pak. Jadi buat anjing proteksi itu eye contact itu kayak nantangin. Jadi kita semua chill, relax. Wendy, kita tuh selalu bersama. Relax dan jangan jerit-jerit. Jauh-jauh. Okay. Lu ngapain? Lu ngapain? Aku panggil ya. Enggak. Smarta. Here. Ah, jangan dikayuin. Eh, itu dia apa ini? Good boy. Good boy. No. Smarta. Ben, ini kenapa mesti digitu-gituin sih kayak di film Batman tau gak digitu-gituin? Okay. Hah, kok copot? Wah, pas banget lagi. Ih, kece banget sih. Sit. Pake kacamata loh. Down. Oke, sambil mainnya dulu. Stay. Keren banget. Jangan dilepas. Stay. Stay. Gue tepung juga kalau begini. Nah, stay, Sparta. Ada tuannya dia bisa. Stay. Nah, ini bisa apa? Ini bisa apa, Bim? Oh, ini bisa macam-macam. Bisa ke pasar gak dia? Bisa. Sarimin kali abis. Sparta up. Spin. Sit. Down. Stand. Sit. Monkey. Good boy. Heel. Good boy. Hit. Sparta heel. Heel. Sit. Down. Kacamata dia kena sinar. Jadi dia tertib banget. Di saat disuruh tunggu, dia akan tunggu. Biar menghindari eye contact apa kita. Stand. Slowly. Here. Slowly. Stop. Down. No eye contact. Two legs. Back. Walk. Heel. Lucu ya. In. Yang. Kayak topeng monyet. Jadi dia akan terus nempel sama ownernya. Gitu. Tapi
Kita buka ya biar kelihatan ganteng ya. Iya. Yeah. Salah satu kehebatan anjing ini adalah anjing ini nggak ada rasa takut ya. Mau itu balon, mau itu api atau apapun, mungkin ada balon bisa dicontohin. Balon apa nih? Sorry, gue udah bukan balon. Eka di studio sekarang kerjanya yeah. Udah nggak di salon. Songong lu. Wah, oke, okay, stay. Sit, down. Di saat anjing lain biasanya kalau udah lebih dari satu. Makasih balon. Lagi. Di saat anjing lain biasanya kalau balon meledak, dia takut. Kalau Sparta malah makin jadi. Mungkin host ada yang mau gak cobain. Gak ada, makasih. Enggak, lu aja. Kerjaan banyak tiap hari, mohon maaf. Ben, sini Ben. Gak usah deh. Agree. Leave it. Kerjaan banyak, say. Utang masih jangan banyak. Jangan tinggi. Walala. Igun. Lu cobain. Taruh sini. Oma, lu kan di antara. Gua tadi udah nyoba. Lu. Kan tadi gua udah nyoba salaman. Aman. Jamin aman. Gua tambahin pakai rantai. Gua rantain biar lebih aman. Stay. Nah, masalahnya kan dia gak ikut briefing, bro. Yang penting. Stay. Yang penting balonnya jangan. Balon. Sparta, stay. Yang penting balonnya jangan terlalu tinggi. Nih lihat teman lo. Nggak apa-apa di bawah nggak itu. Mau meledak nggak berfungsi lagi nih. Stay. Kasih dulu. Leave it. Ayo Ben. Ruben. Dia bakal fokus sama balonnya. Kasian. Gue takut dia salah caplok. Oke, Oma, boleh gue ngomong dulu ke kamera? Oke, okay. Sarwenda. Sarwenda, siap-siap puasa ya. Udah kayak mau ngelahirin. Okay, relax. Takut dicabut. Enggak, tenang, relax. Ivan. Udah 10 tahun Ivan. Jangan bodo amat. Kevin, kayak gini aja Kevin. Enggak, ini Ruben Dani. Ruben, tenang. Percaya sama gue, dia bakal dia fokus takut sama dia. Sama balonnya. Tenang, udah. Jangan lihat. Dia masuk. Dia jepitannya gak kencang, jepitannya. Gue takutnya dia nyaman. Oma, abis ini ada apa lagi? Setelah ini akan ada yang namanya apa? Proteksi, demo proteksi. Boleh dicontohkan nggak? Bisa. Oke, coba dicontohkan dulu sedikit ya sebentar. Tangan. Coba, proteksi, dicontohkan. Dan kasuasi setelah ini, ya, gue tadi udah. Yang belum yang akan dilakukan. Sabar, say. Sit. Dan ini. Egon. Oke. Licin lantainya. Good boy.